Hai, kembali ke Quartilita Channel. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ni guys. Sas! So, korang bersama Abang GQLC. Seperti biasa di video ni, abang banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori, vlog dan sebagainya. So, untuk hari ini adalah session ataupun sesi Q&A yang mana abang telah buka untuk korang bertanyakan soalan dan abang akan jawab. So ini adalah session Q&A kali kedua sejak Quartilita Channel ditubuhkan lebih kurang 2 tahun lebih. So ini adalah Q&A yang kedua, dan di dalam perintah PKP ni ataupun perintah kawalan pergerakan, so abang nak ambil kesempatan ni nak advice untuk korang stay at home, stay safe dan kerap cuci tangan menggunakan sabun dan air, dan juga korang boleh menggunakan hand sanitizer. Dan abang akan letakkan link juga nanti di bawah di mana korang boleh dapatkan hand sanitizer yang berkualiti tinggi dengan harga yang sangat berpatutan. Okay guys, bagi korang yang baru singgah kat channel ni, abang nak ajak dulu korang beramai-ramai untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi setiap kali abang ada upload video-video terbaru. Dan abang juga nak ajak korang beramai-ramai untuk follow rapat abang di semua platform social media, di Twitter, di Instagram, di Facebook, di vlog dan sebagainya. Dan semuanya abang akan letakkan di ruang description di bawah. Dan korang kalau ada sebarang pandangan ataupun cadangan di musim-musim kita kena PKP ni, korang boleh letakkan korang punya cadangan untuk konten-konten yang apa yang abang boleh sajikan kepada penonton semua. So guys, tanpa membuang masa, hari ini ada beberapa soalan yang abang cuba nak jawab dan abang harap jawapan ini adalah yang terbaik untuk korang. Okey, soalan yang pertama abang ambil daripada Ahmad Ashraf. So Ahmad Ashraf bertanyakan soalan kepada abang. Salam, waalaikumsalam. Macam mana persiapan tim pada tahun ini? Adakah masih kekal dengan kategori 250 atau ada penambahan? Okey, bagi jawapan untuk Ahmad Ashraf, bagi untuk tahun sesi 2020, tim abang masih mengekalkan dengan jentera Yamaha R25 dalam kategori 250cc, yang mana kita orang akan compete dalam kategori Malaysian Superbike Championship ataupun MSBK dalam kategori 250. So kita orang masih stick dalam kategori 250 walaupun last year ada ura-ura yang mana abang akan berlumba dengan jentera 600cc, iaitu Daytona Triumph Daytona abang. Tetapi memandangkan masih banyak lagi yang perlu abang buat dekat motor tu dan juga improve abang punya skill, abang ada cuba beberapa kali sebelum masa tamat season tahun lepas, masa winter test kita orang ada ke track Sepang beberapa kali untuk menguji jentera tersebut. Namun jentera dan skill belum capai untuk abang pandu 600cc di track. So abang akan ambil masa sedikit lagi untuk dapatkan improve abang punya lap time untuk jentera 600cc. InsyaAllah masa yang ke depan mungkin abang akan berubah kategori. Tetapi untuk tahun 2020, kami masih stick dengan jentera 250, iaitu Yamaha R25. Okay, so untuk soalan yang kedua daripada Belalang Hijau Pekat, dia tanya ke abang soalan dia. Dia kata dia ada dua soalan. So soalan pertama dia, Triumph Street Triple tu maintenance renyah tak berbanding dengan motor Jepun, macam mana? Anggaran kos macam mana? So bagi abang, motor tak kisahlah motor Japan ataupun Europe yang motosikal, normally maintenance dia agak sama. Kalau korang pakai sampai masa korang nak kena servis minyak hitam, oil filter, itu adalah perkara wajib. So tak beza pun kalau korang pakai motor Japan atau motor Europe, sama. Tetapi mungkinlah ada yang beranggapan biasanya kalau nak buat macam valve clearance ataupun desmo dan sebagainya, menelan kos yang banyak, ya memang. Dan untuk Triumph, kalau nak buat dia punya valve clearance dalam 30,000 km tu lebih kurang dalam 1,500, which is abang rasa macam is quite normal lah untuk UK bike. Dan dari segi maintenance sama saja guys. Kalau korang pakai sprocket dan rantai habis tu, dia boleh tukar. So sprocket dan rantai ni tak ada isu motor Japan atau motor Europe.
korang boleh pakai sprocket-sprocket apa yang berada di pasaran yang sama dia punya standard lah. So bagi abang, maintenance dia tak ada masalah. Oil filter pun sama harga, minyak enjin pun sama harga, dan mungkin kalau nak lebih tu dekat korang cakap major service lah. Major service itu saja yang mungkin agak lebih. Selainnya maintenance sama. Dan bagi abang, abang dah pakai Japan bike, Europe bike, mostly tak ada apa beza pun. Memang lebih kurang sama guys. Okay. Dan soalan kedua, orang cakap motosikal Triumph ni kurang reliable untuk daily commute berbanding dengan motor Japan, especially gearbox dan pengalaman abang macam mana, dia tanya. So bagi abang, kalau daily commute, kena tengok bike jenis apa korang pakai. Okay, kalau korang pakai jenis motosikal yang kita cakap super bike, of course kalau korang nak pakai daily commute, dia memang agak tak reliable lah. Memang susah sikit lah. Dan kalau korang pakai motosikal naked, mostly memang tak ada masalah kalau korang nak pakai daily commute. Dan bagi abang, Triumph, dia memang dia dah build motosikal dia untuk daily commute. So korang boleh pakai daily, hari-hari, even dalam town yang jam ataupun jalan yang sempit, dia mudah dikawal. Dengan posisi gear yang tinggi sekalipun, motosikal ni tak ada masalah. Korang tak ada jerking-jerking-jerking ataupun nak kena tarik clutch, nak kena buang gear dan sebagainya. So motosikal Triumph ni dia memang reliable untuk daily commute. Okay, so pengalaman bagi abang, tak ada masalah. Abang memang agak happy menggunakan motosikal Triumph. Dan kalau ditanyalah soalan, adakah abang akan kekal dengan Triumph ataupun akan berubah kepada brand lain, so bagi abang, abang tak ada masalah. Even though sekarang ni abang ada pakai motor Japan, motor Europe, so mungkin in future abang akan tukar jugalah, maybe ke BMW ataupun Ducati yang ada dalam listed lah. InsyaAllah yang tu nanti kita sembang di lain episode guys. Okay, soalan seterusnya daripada Item Junior. Item Junior, okay. Salam abang, waalaikumsalam. Ramai kata R25 bila ditukar exhaust kena buat dyno set, api dan angin. Ada efek dekat komponen lain tak? Okay. Actually, kalau korang pakai motor standard, korang nak tukar part-part yang lain, of course tak ada masalah. Tapi kalau kita bercakap tentang exhaust ni, dia punya akan ada perubahan dari segi orang cakap apa, angin dan api. Betul tak kebiasaannya? Sebab bila korang dah remove korang punya colic converter, pressure angin yang tersimpan dalam exhaust tu akan loss, dia akan hilang. Bila korang pakai full system, dia akan lebih kepada straight piping ataupun U-turn ataupun S-pipe. Korang akan hilang simpanan angin di dalam korang punya kebuk exhaust tersebut. Okay, kalau nak tanya abang kena buat dyno ataupun tidak, sebenarnya dyno ni stage yang kedua. Tapi stage yang pertama korang mungkin lah korang boleh buat FID, apa, FIR, fuel air ratio, untuk balancekan benda tu. Korang boleh buat yang tu. Dan sebenarnya kalau korang ada bajet, korang boleh terus ke dyno untuk adjust korang yang angin ataupun api. Dan biasanya kalau korang tukar exhaust system, part-part yang korang kena tukar sekali adalah nak bagi balance dia adalah korang punya air filter. Korang tak boleh pakai air filter yang standard, mungkin korang kena guna air filter aftermarket, contoh K&N, BMC dan sebagainya. Dan korang juga boleh tukar plug kepada plug yang lebih performance, seperti laser iridium, breeze spark plug dan sebagainya, untuk memberi api yang cukup dan juga nafas yang cukup untuk air filter tersebut. Okey, itu jawapan untuk Item Junior. Okey, seterusnya untuk FXD production, kos untuk sekali race anggaran dalam berapa bang? Ha, kos untuk race ya. Oh panas kalau kos untuk race ni. Okay, basically kalau kos untuk race tahun lepas abang race ada dalam 10 kali ya, yang mana abang ada sertai MSBK, MSBK 4 round. Sorry, 5 round, MSBK 5 round, MSF 4 round dan berap abang ada join untuk round 4 dan round 5 dia. So ada yang combine, satu race tu 2 round. So dalam 9 ataupun 10 race. So total cost yang abang belanja dalam keseluruhan race lah, untuk satu race basically dalam 12 ke 15 ribu.
dan kalau untuk single race dalam 9 hingga 12,000 bergantung kepada berapa ramai rider dan berapa ramai kru. Itu kos dia. Tahun lepas belanja lebih kurang dekat hampir 200,000 lebih untuk setup dan kos untuk race. Tapi kalau nak cakap kos untuk race saja, untuk untuk satu race dalam, abang boleh cakap rumusan dalam RM12,000. RM12,000. Biasanya dalam 5 biji motosikal lah. Dalam 5 biji motosikal termasuk yuran pendaftaran, termasuk tayar, termasuk kru, termasuk makan minum, hotel, transportation, lagi apa lagi? itulah makan dan minum lah untuk biasanya dalam 4 atau 5 hari. So itulah bajet dia sekali race dalam RM12,000 ke RM15,000. Okey. So soalan seterusnya daripada Mazlan dekat Penang, kedai mana boleh buat bike helmet showy? Okey Mazlan, untuk helmet showy biasanya kalau nak repair, Mazlan boleh pergi ke kedai mana yang Mazlan beli dan dia akan hantar balik ke dealer ataupun ke service center. Dan kalau nak dapatkan servis secara percuma, yang ni tip dia, kalau nak pakai Showy dapatkan servis secara percuma, boleh dapatkan info-info dekat dealer-dealer Showy berdekatan. Contoh kalau di area dekat dengan rumah abang ni, Guan Hao Motor dekat Juru, yang mana bila ada nanti sesi fitting helmet, masa tu korang boleh hantar helmet korang untuk buat servis sekali, untuk buat repair dan servis sekali di situ. Selalu kena update lah, tengok dekat mana ada. Okey, soalan seterusnya daripada cover lagu channel. Okey, cover lagu channel cakap salam brother, waalaikumsalam. Okey, pakai phone apa? Soalan pertama dia. Soalan kedua dia, guna kamera apa buat video? Okey, basically abang guna dua phone sekarang ni. Abang ada guna Samsung Galaxy S9. Abang pakai S9 ni sekarang ni, S9. Dan abang ada pakai satu lagi phone iaitu iPhone 7. Yang mana biasanya kalau korang tengok abang menggunakan gimbal Xeon Smooth 4 untuk buat footage, abang selalu gunakan iPhone 7 untuk buat rakaman. So kalau untuk vlog sekarang ni, kalau korang tengok sekarang ni, abang menggunakan Canon M50. Okay, Canon M50, EOS M50. Dan kalau abang guna untuk daily vlog dekat luar, normally abang akan guna GoPro Hero 8. Okey, GoPro Hero 8 tu termasuklah kalau korang tengok footage daripada bike abang, abang akan menggunakan GoPro Hero 8. Okey, itu jawapan kepada cover lagu channel. Okey, seterusnya daripada Ibrahim Ibrahim. Dia kata, Assalamualaikum brother, waalaikumsalam. Are you practicing tire breaking? The answer is yes. Normally, abang akan guna tire breaking ni dalam masa corner, dalam waktu corner abang akan gunakan tire breaking, dan juga sebelum enter masuk corner. Normally abang akan tap untuk tire breaking. Dan mostly abang pakai waktu dalam corner, yang mana dalam corner tu bila ada passing ataupun waktu nak motong orang daripada dalam ataupun luar, abang akan menggunakan tire breaking ni. Abang akan still main brake, dia touch brake untuk dapatkan exit line yang tak lari daripada enter line abang tadi. Susah nak cakap sebenarnya, tapi sebenarnya tire breaking ni bukan saja untuk dalam track, korang juga boleh praktis untuk normal road. So kebiasaannya tire breaking ni, kalau korang nak masuk corner, masuklah seperlahan yang boleh. Okey, korang pegang dan exit corner, korang boleh full throttle, buka throttle korang secepat yang mungkin. So motor korang akan keluar dengan keadaan laju. Jangan masuk terlalu laju, sebab kalau normal road korang masuk terlalu laju, korang tak boleh adjust line. Dan kegunaan tire braking ni, actually korang boleh adjust line korang waktu dalam corner. Okey, itu sedikit lah. So nanti tire braking ni kita mungkin akan elaborate dia dalam video-video yang akan datang. So satu lagi dia kata kat abang, is your race bike have slipper clutch? The answer no, not yet. Actually 2 tahun lebih abang memang tak menggunakan slipper clutch untuk racing.
Cuma abang ada masukkan hyper clutch, clutch plate racing. Dan insyaAllah in 2020 sekarang ni memang we have plan to put a scraper clutch in our racing bike. Jika jadi masuk, abang akan buatlah. So benda tu pun abang tak nak elaborate lebih sebab belum jadi lagi. Nanti kalau dah jadi pasang, insyaAllah abang akan buat. Dan cost scraper clutch untuk R25 is quite expensive, agak mahal. Lebih kurang lah plus minus dalam 5,000 to 6,000 untuk scraper clutch Yamaha 25. Okey, banyak soalan . So abang akan jawab seberapa yang boleh. Kalau soalan yang sama, abang tak akan jawab. Okey. Bukan tak akan jawab, kalau soalan yang sama mungkin abang dah menjawab. Okey, soalan seterusnya daripada Amelo. Dia tanya ke abang, "Saya nak tanya macam mana nak jadi berjaya macam abang. Alhamdulillah saya tengok rezeki dimurahkan, turun sembah roja boleh lepak." Baik-baik Amel. InsyaAllah kalau kata ada peluang abang ke mana, Seremban, Negeri Sembilan, ke Negeri Sembilan, abang akan mention lah dalam abang punya Instagram ataupun Facebook. So actually tak adalah berjaya sangat guys. Abang pun macam korang, yang mana kena keluar kerja cari duit, kena cari rezeki, kena buat sesuatu, kena tambah pendapatan. Tip abang memang agak mudah . Kalau kita nak berjaya guys, yang pertama sekali kita kena buat apa yang Allah suruh kita buat. So dan Allah akan bagi apa yang kita nak. So konsep dia sangat mudah guys. Korang jaga korang punya solat, korang jaga korang punya zakat, korang jaga korang punya hubungan sama manusia, korang jaga korang punya tingkah laku, korang jaga korang punya sikap. Korang kena baik dengan orang tua korang, dengan semua orang tua. Korang kena banyak bersedekah. Sebab sedekah ni satu benda yang miracle. Sebab abang kalau nak cerita pasal kejayaan abang ni, dia sebenarnya panjang cerita guys. Panjang cerita dia. kalau korang tengok abang hari ni, sebenarnya tak sama seperti dulu. Dulu abang sampai jatuh, sampai jalan kaki dan sebagainya. Tapi dengan semangat untuk bangun balik, kita percaya rezeki tu Allah yang bagi. So alhamdulillah Allah limpah rezeki yang sangat banyak. So kalau ada duit, impun-impun duit, pergilah ke umrah, banyak minta ampun kat Allah, sebab kita ni tak lari pada buat dosa setiap hari. InsyaAllah lah, kalau abang boleh, korang pun boleh untuk berjaya dalam hidup. InsyaAllah tak ada masalah tu guys. Alright guys, soalan seterusnya daripada Faik Farhaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kenapa abang tak nak upgrade motor abang ke motor yang CC yang lebih besar? Okay, sebenarnya mungkin ramai yang tak tahu abang ada beberapa jenis motosikal, dan abang jarang juga nak buat vlog ataupun story pasal motosikal-motosikal tersebut. So abang ada sebiji motosikal skuter Demak 110cc, yang mana yang tu abang guna untuk abang punya daily commute ke masjid ataupun ke kedai-kedai runcit berdekatan dengan rumah abang. So abang ada juga sebiji Y15ZR ataupun Y-Suku, yang mana motor projek abang memang agak terbengkalai, tak ada masa abang nak buat sebenarnya. Ada beberapa previous video yang abang sempatlah upgrade sikit-sikit. So insyaAllah abang akan start balik kalau ada masa. Dan abang juga ada Yamaha R25, abang ada 2 biji, satu untuk daily commute abang dan satu untuk racing bike abang. Abang juga ada sebiji Daytona, Triumph Daytona 600cc, 675, 675, Super Sport bike tu. Dan abang juga ada Triumph Street Stripper naked bike 765. So itulah motor-motor yang abang ada. Bukan abang tak ada upgrade motor, motor dah ada banyak. Dan kemungkinan CC abang dah pakai daripada 110cc sampai ke 765cc. So mungkin ke next bike abang, mungkin ke 1000cc, ke 1 liter bike lah, ke 1 liter bike.
So harap terjawab soalan Ahmad Faiz Farhan. Okey, soalan seterusnya daripada Xavier Joy Tolls. Dia kata ke abang bila nak ride ke Borneo dengan R2Pi. Oh, Borneo dengan R2Pi eh. Actually boleh kalau nak planning nak ride ke Borneo, walaupun abang pernah bawa kereta sekali dari, tak pernah ride lah, abang pernah bawa kereta daripada Miri ke lapangan terbang Cebu kalau tak silap abang. So perjalanan dia ambil masa dalam almost 3 hours dengan jalan yang agak berliku. Memang masa tu agak lambat, abang speed memang melambung-lambung lah. Tapi it's the nice view kat sana. So abang pun rasa macam kalau dapat berkesempatan abang untuk ride kat sana, dan mungkin kalau korang boleh himpun konvoi dan sediakan sebiji motosikal, mungkin abang akan turun ke Borneo untuk ride bersama korang. Untuk bawa R2Pi tu kena fikir banyak kali lah, pasal cost transportation, handling dia, banyak urusan lah nak bawa motor sampai kat sana. Lepas tu nak bawa balik, urusan nak bawa balik, so banyak kerja. Kalau boleh sedia motor, tak kisahlah kena sewa ke apa ke, yang tu kita boleh bincang kemudian. So abang boleh join ride dengan korang, insyaAllah kita boleh sharing-sharing tentang riding-riding juga kat sana nanti. So terima kasih dengan soalan-soalan tu. Okay, seterusnya ataupun soalan terakhir guys, soalan terakhir daripada Iskandar Israuna. Dia tanya salam, waalaikumsalam. Soalan saya, abang rasa kalau COVID-19 tu kalau boleh nampak dekat mata setiap manusia, apa manusia akan buat bila berhadapan dengan virus tu? Salam santun, stay at home. Oh, nampak tu soalan dia. So kalau boleh nampak dekat mata orang penyakit COVID ni guys, kalau boleh nampak kalau boleh nampak kat mata dia, of course lari lah kot. Takut lah. Sebab kalau kita bercakap pasal virus ni guys, bercakap pasal virus, virus kalau ada ubat, kita tak takut. Betul tak? Bila virus tak ada ubat, of course kita takut. Kalau orang cakap, ajal maut di tangan Tuhan. Tapi kalau kita menjauhi benda tu untuk kebaikan, juga diwajibkan dalam agama kita. Betul tak? So kalau kita juga sebagai pembawa ataupun perebak virus tu mengakibatkan orang lain mati, pun dosa dia sangat besar. Dosa dia juga sangat besar. So kalau boleh kita elakkan lah. Kalau kita kalau boleh nampak kat mata macam soalan ni, of course kita minta dia, advice dia untuk dapatkan medical assistant ke hospital. Kita jangan dekati dia, dia pun mungkin akan faham. Dan kita juga kena bagi alert supaya orang lain tahu yang dia ada penyakit COVID-19. Okay. So penyakit COVID-19 ni secara remind dia untuk kita semua, gejala-gejala dia seperti demam panas, dia ada sesemua, sesak nafas, batuk. Ini adalah gejala-gejala yang berkemungkinan seseorang itu terjebak dengan penyakit COVID-19. So kalaulah kita antara kita yang ada simptom-simptom macam tu, cepat-cepatlah pergi ke pusat perubatan di klinik ataupun hospital dan maklumkan simptom-simptom yang kita ada dan juga kontak rapat yang pernah kita jumpa dalam sejarah beberapa minggu tu, untuk pihak hospital mengambil tindakan selanjutnya demi untuk kebaikan kita dan juga demi kebaikan untuk semua masyarakat. So abang rasa sampai di sini saja video Q&A bersama dengan korang. Korang tanya, abang jawab. So abang harap korang terhibur dengan video kali ni. So terima kasih kepada semua yang bertanyakan soalan untuk abang. Kalau abang ada yang terlepas pandang daripada soalan-soalan ni, abang minta maaf. InsyaAllah abang akan jawab di lain Q&A. So abang sekali lagi nak pesan dekat korang, stay at home, stay safe at home. Kerap cuci tangan dengan sabun dan air, dan jangan lupa gunakan hand sanitizer setiap kali korang berada di luar. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, Quarter Liter Channel. Bye guys.